Selamat pagi semuanya. Kita lagi di Pantai Losari ini. Kita hari ini mau perjalanan ke Tanah Toraja. Tapi ini pagi-pagi kita jogging di Pantai Losari, teman-teman semua. Ya, ini dia, kita sudah di Makassar. Ikuti perjalanan kita terus. Hari ini kita mau terbang ke Tanah Toraja. Semoga selamat sampai tujuan di sana ya, teman-teman ya. Kita akan konvoy. Ada 20 KR teman-teman. Semoga aman sampai sana ya. Wah, ini teman, anak-anak saya nih. Nah, ini dia. Hei, Rafka. Rafka. Rafka senyumnya mana? Rafka senyumnya mana? Yuk, 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 yuk. Jalan yuk. Eh, kamu habis jogging ya? Capek enggak? Enggak, makanannya tadi mana? Eh? Makanannya mana? Udah habis belum? Wah, kamu lagi di mana sih ini, Kak? Di mana, Kak? Ini, Kak, kita, Kak? Pantai Losari. Pantai Losari ya. Tuh, kemarin kita habis dari masjid sana ya? Iya. Masjid apa namanya tuh? Masjid apa tuh namanya? 99. Bukan, itu mah masjid inian. Masjid kubah berapa? 19 kali. Coba ada berapa dihitung tuh kubahnya coba? Dihitung coba kubahnya ada berapa? Deh, dihitung tuh deh, ada berapa, ayo, ayo, duluan ayo, yang benar dapat hadiah. Ayo cepat, ayo cepat. Yang, ayo, berapa kubahnya, ayo. Ayo, ntar tanya sama omnya tuh, ayo. Ayo berapa? Ayo, udah? Ayo buruan. Berapa? 43. Kalau kamu? 44, ayo kita tanya. Ayo tanya sini. Ayo sini. Nah ini, om, mau tanya om. Om, tahu nggak om? Om kan asli sini. Nah itu kubahnya ada berapa om? 99. Yang bener om. Tuh, 99 berarti kamu salah semuanya. Tadi bilang katanya 43. Dede tadi berapa bilangnya? 96. So, kok banyak juga ya 99 ya. Aduh. Hadiahnya apa? Hadiahnya jalan-jalan. Berapa di sebelah? Oh gitu ya. Itu perahu ya, naik perahu ya? Tidak. Abang naik apa gitu? Oke, saya bawa mobil. Ini udah mau ditunggu. Kita masuk mobil, Bang. Oh, udah lah, kemarin kita sana udah. Sudah tadi kemarin siang kita sana, heeh. Kemarin siang kita parkir di masjid itu. Iya. Kita udah ke sana kemarin. Sekarang penting pendan. Juga. Ah, udah kemarin. Ini kita hari ini mau ke Tanah Toraja. Oke. Okay. Kita hari ini mau ke Tanah Toraja. Tangganya bagus. Oh iya gitu ya. Berapa jam dari sini? 9 jam, 8 jam. Ya, 8 jam ya. Masih. Iya, iya, iya. Ada 8 jam lah. Ada 10? Oh, iya, iya. Ya udah yuk, kita mau berangkat ke Tanah Toraja, kita mau ke hotel, kita sarapan dulu ya. Yuk, sarapan dulu yuk. Ya, nanti berenang yuk, yuk, yuk. Oke, oh makasih ya. Tuh, ya, dadah. Ya. Ayo teman-teman, kita menuju mobil dulu ya. Ya, yuk, 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 yuk. Oke, teman-teman, kita sarapan dulu. Nanti kita sambung lagi ya videonya. Ye, kita lagi sarapan dulu. Sarapan pagi tuh, sarapannya. Ini bubur kacang hijau. Kakak sarapan apa nih, Kak? Koko Krans. Yang ini? Jadi sarapan apa, Dek? Udah kenyang. Udah kenyang nih, sarapannya apa tadi? Sosis. Wah, paling banyak tuh. Mamanya paling banyak. Ifel apa tadi, Ifel? Sarapannya? Omelet ya? Iya, sama omelet. Omelet tuh, teman-teman.
Ini pada sarapan dulu di hotel nih. Halo, selamat pagi semua. Sekarang tanggal mau install, silakan. Kalau nggak mau install, member turun dulu ya sebentar. Sekarang ya. Tanggal berapa? 25. Sekarang tanggal 25. Kita mau yang mau wisata toilet silakan. Kita mau kita punya waktu 10 menit. Setelah itu kita lanjut wisata toilet 2 jam yang akan datang. Oh, oke. Okay. Itu suaranya Om Arsi. Kita mau briefing dulu karena hari ini kita mau jalan ke Tanah Toraja. Perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam. Kita konvoy 24 KR. Ikutin terus ya teman-teman semua. Sekarang kita mau turun dulu, mau briefing dulu sebentar. Oke. Ternyata oh ya Om. Tadi malam ngambek ya? Ngantuk Om. Ah, ngantuk. Biasa juga joget-joget clubbing juga. Boleh ya. YouTuber ini gadungan. YouTuber gadungan. Gua mau tahu. Iya, di mana sih ini? Atas yang banyak. Oh. Di atas.
Penuh kayaknya. Oke, teman-teman, kita lagi di Wuling Motor Kumala Makassar. Lagi jumpa sama teman-teman chapter Makassar. Ini mereka mau ikut gabung touring Toraja. Mereka tuan rumah ya. Ini lagi pasang stiker nih. Wah, mantap nih. Ini om siapa nih om? Yasir. Om Yasir. Lagi dibantu nih masang stiker sama om ganteng nih. Yang seksi banget sekarang. Ya, mantap. Kita lihat satu lagi nih siapa ini. Wah, om belum pasang stiker om. Baru mau pasang nih stikernya. Udah om, cuma satu, sampai selesai. Oke, siap om. Ini juga om Agus nih. Halo adek, mau ikut touring ya? Wah, tuh om Agus pasang sendiri. Apa tuh deh tulisannya dek? Ayo vaksin ya. Ayo kita vaksin. Adeknya udah vaksin belum? Belum ya. Asal aja om. Mantap. Liatin dong batu. Sorry, videographer katanya. Ya. Mau mana Roman? Kenapa? Bisa masuk tapi nggak bisa dengar. Bisa masuk. Oke teman-teman sebentar ya. Ini emang ada yang lagi nyusahin mulu ini kerjaannya. Kita setting HT dulu ya. Resiko terburuk dalam kondisi konvoi adalah tabrakan beruntun. Tolong dengerin radio, kalau memang radio suruh ambil kanan, suruh slow down, suruh stop, suruh speed up. Ya, jaga jarak aman apa? 3 detik om ya, 3 detik dari mobil di depan. Patokan dia bisa jembatan, dia di situ, kita hitung 1, 2, 3, baru kita. Ya, 3 detik ya, jadi jangan lebih dari 3 detik. Kalau nggak jelas ada di YouTube tuh, 3 minutes. 3 second YouTube ada, kalau biar paham gimana kita jaga jarak untuk 3 detik. Tapi mungkin kalau di Indonesia 3 detik udah disaring mobil depannya pasti. Tapi ya gak apa-apa, kita gak usah arogan selama konvoy, gak usah khawatir, kita santai aja selama konvoy. Kita hidupin lampu besar om ya, bukan hazard. Ya, hazard itu cuma Tuhan sama supir yang tahu kita mau ke kiri atau mau ke kanan ya. Jadi kasihan pengguna jalan yang lain kalau kita pakai hazard. Kita pakai lampu besar, ya. Jadi kita kalau mau belok kanan, mau belok kiri, sen kiri, ya. Jangan ngikutin yang udah salah, ya. Kalau kita di Eropa pakai hazard sambil jalan pasti ditilang itu, pasti. Karena hazard itu hanya pakai kondisi berhenti dan kondisi darurat. Jalan nggak boleh pakai hazard, ya. Itu aja kasih ingetin. Terus kita tujuan ke mana kita? Toraja kurang lebih hampir 350 kilo. Hemat waktu ya. Kalau kondisi kita konvoy itu yang paling buang waktu adalah apa, nanti isi BBM, makan siang, sama ke toilet. Tolong di manage hal itu. Kalau nggak di manage kita akan terlambat. Makanya tadi saya udah minta ke toilet dulu karena kita 2 jam ke depan mungkin nggak ada ke toilet. Kalau ada yang butuh ke toilet, info ke grup leader masing-masing ya. Ingat grup leadernya, grup A ada Om Denny, grup B ada Om Jerry. Info grup leader, saya mau ke toilet, wisata toilet, kalau istilahnya wistol, ya, atau mau kepentingan apapun, misalnya. Nah, kalau bisa, BBM udah isi semua ya, BBM udah full. Nah, kalau
jaga kondisi ya, tolong jaga kondisi, jangan sampai kita malah menghambat konvoy jadi terlambat ya. Jadi itu tolong jaga kondisi. Iya, kita sampai di Pare-Pare. Akhirnya RC udah ngamuk-ngamuk. Pare-Pare. Apa? RC udah marah-marah itu. Oke teman-teman, kita menuju Toraja dari Makassar. Tapi baru setengah perjalanan kita sampai di Pare-Pare. Kita singgah di Wuling Pare-Pare. Nah ini Wuling Pare-Pare memang nggak besar ya, nggak besar tempatnya, jadi mau nggak mau parkirannya ya ala kadarnya nih teman-teman. Halo Om Dira. Nah ini dia tempat ininya, tempat servisnya. Kita coba lihat. Ya itu dia Wuling Pare-Pare. Kayaknya udah lelah sekali nih tante. Tante Rika udah lelah banget ya. Waduh, bawaannya aja udah segudang. Ah iya tante, ganti sendal lah. Nah ini dia nih, pilot-pilot drone-nya nih. Pilot-pilot drone. Harusnya kau buru lagi. Keren. Iya betul. Nah, sebagian lagi pada parkir di sana atau sebagian. Foto di mana? Foto di mana fotonya? Ya. Apa kita di tempat ini? Ini Wuling Pare-Pare. Kenapa penuh? Suaranya. Gila, selamat di Jawa Amat lagi. Kencang.
Ya, nyampe, iya. Ya, ini demi kalau bicara konten ya. Emang lawannya. Woi, buruan. Enggak bisa, Pak. Angin kencang katanya. Oh iya, turun. Nanti kita enggak ini, tabak-tabakan nanti. Coba itu ada kamera begini dulu dong. Di pare-pare. Sudah. Mana Kak Ade? Rafka, yuk ke kamar yuk. Udah ke kamar, mau ke kamar enggak? Mam. Hah? Mam. Mam. Mami. Ayo. Kita makan. Ayo. Mama di mana? Di sana katanya sih. Apa? Ayo, Pak. Ayo.